Semua berawal dari pertemuan di asrama atlet 10 tahun yang lalu. Tatapan mata dan senyuman lembut dari balik kaca itu membuatku terpana dan selalu memikirkannya. Tiga tahun berlalu, kami pun dipertemukan kembali, tepatnya di meja makan setelah latihan fisik pagi itu. Senyum lembut dan tatap mata yang kuingat di awal perjumpaan. Terlihat sosok yang tak asing lagi bagiku hadir di depan mata. Sontak buatku terkejut hingga garpuku pun terjatuh. Membangun karir dan cita-cita bersama memang tidaklah mudah, hingga harus dipisahkan oleh jarak dan waktu. Ya, LDR sempat membebaniku, tapi kami percaya bahwa LDR bukanlah penghalang langkah. Tepat di tanggal 10 Oktober 2015, Fauzi melamarku. Ya, dialah pilihan hatiku.